never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum, hello bosku, jangan lupa like dan subscribe secara gratis Jack. Terima kasih, gue Persija, gue champion. Persija borong 8 pemain, terutama 4 striker mematikan bosku. Persija semakin sigap dalam mencari striker baru jelang dibukanya bursa transfer Liga 1 2023 Jack. Semenjak oleh Abdullah Yusuf Helal yang tidak diperpanjang kontraknya akibat sakit batu ginjal yang masih belum sembuh bro. Dari 8 pemain yang telah masuk dalam daftar incaran Persija, 4 diantaranya ialah pemain berposisi striker alias penyerang bosku. Mulai dari penyerang lokal tertajam di Liga 1 2022 hingga mantan bomber gacor di Liga Inggris. Berikut ini 8 pemain yang dikabarkan masuk radar incaran Persija di bursa transfer mendatang bro. 1. Ramdan Sanata, nama striker pertama yang santer masuk ke dalam bidikan Persija Jakarta adalah Ramdan Sananta. Musim ini, Ramdan Sananta menjadi striker lokal tertajam dengan menorehkan 11 gol dari 23 pertandingan untuk PSM Makassar. 2. Rio Matsumura, gelandang milik Persis. Nama Rio Matsumura oleh Persija Jakarta diungkap oleh akun Seputar Sepak Bola Indonesia, pasukan Ngapak Bos. Persija Jakarta wangsitnya lebih tertarik membidik Rio Matsumura musim depan bos. Gelandang serang kelahiran Uji Kyoto Jepang itu saat ini masih memiliki kontrak satu musim depan dengan BG Patum per tanggal 31 Mei tahun 2024. Kontrak itu membuat Persis Solo kesulitan untuk bisa mempermanenkan statusnya musim depan. Musim ini, ia mencetak 11 gol dan 6 assist dari total 28 pertandingan untuk Persis Solo bos. 3. Sinan Bakis Jack, pemain ketiga yang santer masuk ke dalam daftar radar incaran Persija adalah Sinan Bakis yang merupakan striker asal klub Turki, FC Andorra. Kabar masuknya nama Sinan Bakis dalam perburuan transfer Persija Jakarta diungkap oleh akun Seputar Sepak Bola Indonesia, Liga Dagelan Jack. 4. Reza Arya, PSM Makassar kiper, nama terbaru yang masuk ke dalam daftar belanja Persija Jakarta adalah kiper PSM Makassar, Reza Arya. Tercatat, kiper kelahiran Parepare itu membukukan 13 kali clean sheet dan hanya 24 kali kebobolan dalam 32 pertandingannya bersama PSM Makassar. Apabila dirata-rata, Reza Arya hanya kebobolan sebesar 0,75 gol per pertandingan. 5. Jonathan Bustos, Borneo FC, gelandang serang. Persija dikabarkan berminat dengan Jonathan Bustos tak terlepas dari performa mentrengnya dalam dua musim terkininya bersama Borneo. Di musim 2021, Jonathan Bustos berhasil bukukan 5 gol dan 6 assist dari 28 pertandingannya. 6. Karim Rossi, Karim Rossi menjadi striker pertama bakal resmi masuk ke dalam bidikan Persija Jakarta guna menggantikan satu di antara penyerangnya musim depan. Kabar dibidiknya Karim Rossi oleh Persija Jakarta pertama kali mencuat dicetuskan oleh akun Seputar Sepak Bola Indonesia. Persija Jakarta dikabarkan sedang melakukan pendekatan kepada pemain Dewa United, Karim Rossi. Selain Persija masih ada beberapa tim Liga 1 lainnya yang coba mendekati striker Dewa United. 7. Daniel Sturridge tanpa klub striker. Daniel Sturridge dikaitkan dengan sejumlah klub Liga 1 Indonesia setelah menganggur sejak Juli tahun 2022 termasuk gabung resmi ke Persija Jakarta. Nama besar Daniel Sturridge sudah deal sama Persija di musim depan. Selama berkarir di Inggris, Sturridge mencatatkan 68 gol untuk Liverpool, 24 gol untuk Chelsea, dan 6 gol untuk Manchester City serta 8 gol untuk Bolton Wanderers. Setuju Jack, Persija borong 3 pemain baru bos, amin. Sudah itu saja bosku, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih, wassalam, gue Persija, gue champion.